Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku. Di video sebelumnya kita ngebahas tentang video lagu TikTok yang lagi viral ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan nge-review salah satu lagu yang bakalan viral dan bakalan nge-hits banget pokoknya. Di single sebelumnya dia dapat jutaan viewers, guys. Mantap. Setiap apa itu? Dia suka ngapar lagu. Lagunya itu di aransemen gitu ya. Pokoknya lagu-lagunya itu ngetop deh. Enak banget didengar, suaranya merdu. Ayo tebak siapa? Siapa? Mikir nih ya. Mikir kok lama? Oke, aku aja yang jawab. Kalian lama sih mikirnya. Ya, bener. Sabian Gambus. Dalam single kali ini, dia ngerilis lagu judulnya... apa itu ya? Atona L apa gitu. Aku juga lupa judulnya. Ada kita penasaran. Kamu penasaran, aku penasaran. Review bareng-bareng lagunya ya. Sebelum kalian nonton video aku, jangan lupa like, subscribe tentunya ya. Subscribe, karena subscribe itu gratis, guys. Yuk, kita tonton videonya. Bye! Ya, langsung kita putar videonya ya. Bagaimana videonya? Langsung aja. Ooh.
Kayaknya mental saya tidak akan pernah bisa untuk tinggal di Palestina. Ngebayangin aja saya nggak mampu, apalagi saya harus tinggal di sana. Buat saya mungkin kalau saya harus bayangin, saya nggak akan pernah bisa hidup di antara. Kita semua nggak akan bisa. Akan tembakan, reruntuhan bangunan segalanya, dan di mana-mana darah itu saya nggak akan mampu. Yang pasti, saya nggak akan kuat kalau setiap hari melihat perang, lihat darah. Tinanoidku bila idim nisalkum. Sedih banget lah. Lais ma fi'inna la'ayatu lazim. Halo, kami Sabian, saya Nisa. Saya Ayus. Jangan lupa download lagu kita, linknya ada di bawah ini ya. Ya, itu tadi lagunya. Buat kalian yang suka, jangan lupa like, komen, dan pastinya subscribe ya. Pokoknya lagu tadi sedih banget. Buat saudara-saudara kita yang dari Palestina, kita doakan semoga semuanya selamat, semoga damai-damai semuanya. Dinas salam gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.